Ya, kembali bersama kami pemirsa, 27 orang di kawasan Kalideres Jakarta Barat terjangkit demam berdarah denggi. Seorang bocah bahkan meninggal dunia diduga akibat penyakit tersebut. Dengan dituntun oleh keluarga, Sri Suprihartini Kusumawati tiba di rumah kontrakannya, Jalan Musyawarah Kalideres Jakarta Barat. Ibu ini merupakan orang tua dari Neta Maria Dinata, bocah berusia 7 tahun, yang diduga meninggal dunia akibat demam berdarah denggi. Di wilayah Kelurahan Kalideres Jakarta Barat sendiri terdata sedikitnya 27 orang terjangkit demam berdarah denggi. Untuk mengantisipasi penyakit tersebut, pemerintah setempat telah menerjunkan juru pemantau jentik nyamuk dan memberikan abate, obat pembunuh jentik nyamuk. Udah lakukan sosialisasi di wilayah, ya, diantaranya memberikan himbauan kepada warga, dan kita maksimalkan fungsi dari jumantik. Sementara yang Pak Lurah ketahui, Pak? Ada 27, Pak. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kecamatan Kalideres paling banyak terjangkit demam berdarah dengue sebanyak 104 orang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.